keanggotaan yang cukup signifikan dalam menentukan arah politik Sumatera Utara. Maka di tingkat pemilih pemula itu adalah di basis gerakan daripada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid ini. Maka kita harus memberikan sebuah atau menciptakan, membuat sebuah instrumen kegiatan agar ini bisa kami sosialisasikan di tingkat sampai di unit daripada BKPRM, yaitu unit-unit remaja masjid yang ada di masjid-masjid dan musola se-Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara, khususnya saya atas nama pribadi, sangat mengapresiasi, menyambut baiklah kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekali, terus, karena kita masih punya waktu 9 bulan, 8 bulan full. Bukan hanya dari kita, dari Islam, dari mana saja, dari universitas, dari partai, dari manapun boleh mengadakan seperti-seperti ini. Saya malah gak pala suka ini di hotel-hotel ini. Betul, saya dari awal bilang sama Adinda tuh, kenapa gak bikin di kantor-kantor aja. Kantor kita kan kalau gak enak di sini, misalnya takut tidak fair, kan ada yang kosong-kosong, tempat pendidikan atau tempat apa kita pakai. Di mana aja. Ya di hotel ini yang untung yang punya hotel, awak untung juga. Betul gak Pak? Betul itu, jadi di mana-mana aja kita bikin, di universitas, pinjam aulanya gitu. Di No Mansion, di USU, di mana-mana boleh kita bikin supaya tergaung. Kalau di sini, gaungnya kan cuma kita. Berikan karya nyata untuk Sumut sejati.